Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Asia Udin Nasjum. Latar belakang saya hanyalah seorang anak kelas 3 SMA. Saya adalah peraih atau bukti kedua di Kota Palopo sebagai peraih satu motor case, satu mobil case dan uang senilai 15 juta hanya dalam jangka waktu 6 bulan 2 minggu. Dan pagi ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan saya berterima kasih kepada beliau-beliau yang sangat luar biasa, motivator saya, guru besar saya, Bapak Haji Adan Haris dan Ibunda AKP Rini, dan untuk senior-senior saya yang telah memimpin saya, Bapak Amir, Ibu Dewi Permonin Suci, Bapak Angelo dan Bapak Dwi. Dan terlebih khusus kepada orang yang selama ini telah membimbing saya, yang selama ini telah membina saya langsung, mengajarkan saya, yaitu terima kasih kepada Bapak Bribka Kamarudin Latif, karena tanpa beliau saya tidak bisa seperti ini. Tanpa ajaran dari beliau, tanpa bimbingan dari beliau, saya tidak bisa meraih apa yang sekarang saya raih. Jadi kalau seorang anak SMA bisa dalam jangka waktu 6 bulan bisa mendapatkan 2 reward, saya yakin Anda pasti jauh lebih besar daripada saya. Jadi sekian dari saya, mungkin ada sepatah kata dari beliau yang sangat biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Kamarudin Latif. Latar belakang saya masih aktif di kepolisian, tepatnya di Polres Palopo, Polda Sulsel. Kalau seorang polisi bisa mendapatkan reward dari perusahaan PT Bes dalam waktu 3 bulan, saya yakin Bapak Ibu, Anda pasti jauh lebih bisa daripada saya. Kalau seorang polisi bisa mendapatkan satu unit motor case, satu unit mobil case dan uang tunai senilai 39 juta cash dari perusahaan, saya yakin Bapak Ibu pasti jauh lebih bisa daripada saya. Terima kasih Bapak Haji Abdul Haris dan Ibunda AKP Rini yang telah membina kami dan sang motivator kami, dan khususnya senior-senior saya, Bapak Amir dan Ibu Dewi, serta Bapak Angelo Padwi yang telah menggabungkan saya di bisnis Eco Racing. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa beliau, saya juga tidak bisa seperti saat ini. Insya Allah, program sekarang Pajero Sport. Dan insya Allah target tahun ini harus tembus Pajero Sport. Bismillah. Demikian dari saya.